Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barakalhamdulillahirrabbilalamin. Rahmat salam limpah curah bagi alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam untuk mitra semua. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu sehat dohir batin kita, selalu sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, dan sehat keuangan, sehat subur rezekinya, lancar kasabnya mitra. Di kali ini alhamdulillah saya kedatangan tamu dari Jabar. Ini susuk yang bersarang 1 tahun mitra. Ini beliau alhamdulillah udah nyampe ke sini pakai motor. Dia sangat jauh perjalanannya. Resah gelisah menghantui jiwa raganya dan pikirannya. Yang pertama resah, yang kedua gelisah, yang ketiga seret rezeki, dan yang keempat sakit-sakitan. Dikala dunia ada juga, dikala usaha lancar juga, cepat habisnya. Barangkali kata dia takut susuk yang mengganggu. Sebab semenjak dia pasang susuk, usahanya acak-acakan, tidak baik gitu mitra. Kalau sebelum pasang susuk, alhamdulillah berkah katanya gitu. Ini enggak disut mukanya, sebab saya menjaga nama baik dan nama tempatnya enggak di apa namanya disebutkan lah gitu. Jadi untuk mengedukasi ini, kalau versi saya emang iya gitu mitra. Tapi itu balik lagi ke keyakinan masing-masing kitanya gitu, keyakinan dan istilahnya apa keberkahannya itu mitra yang merasakannya gitu. Jadi bukan cuman saya, jadi semua juga kita yang merasakan. Dikala nyaman silahkan pakai, dikala tidak nyaman ya otomatis harus dibongkar gitu mitra. Itu. Nah ini 1 tahun mitra. Ini beliau nggak apa namanya nggak punya uang katanya. Saya bilang kesini aja nggak apa-apa, itu kalau mau ngasih boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau nggak punya ongkos saya ongkosin, sebab saya kasihan juga ya, nolong orang juga nggak harus apa namanya kasih uang mitra. Jadi itu seikhlasnya aja lah gitu istilahnya, mau ngasih boleh, nggak punya ongkos saya ongkosin. Kalau benar-benar dia nggak punya ongkos ke sini ataupun nggak punya buat pulang, saya ongkosin gitu. Nah di kala ini mitra nih, jadi susuk yang bersarang ini udah 1 tahun ini udah ke gap di sini juga. Ada sebab gini mitra, kalau misalnya susuk di sini saya gap di sebelah sini, kalau misuk di sebelah sini saya gap di sebelah sini. Ini udah ada, jadi di sini bersarang yang ini nih mitra nih, ini menjenul-jenul di gini juga, ini kerasa keraba. Nah tuh mitra, jadi ini udah kontak di sini juga. Sebab kalau susuk emas itu kan berwujud, wujudnya ada. Dikala ada susuk emas itu ke tangan siapapun juga yang giniin, ini menyentuh. Yang penting kita pun bisa caranya untuk mengeluarkan dan jangan sampai patah di dalam. Kalau patah di dalam susah untuk mengeluarkannya mitra ya. Sebab ini kalau patah di dalam itu gini nantinya, gini, jadi nggak bisa menembus jalan daging ataupun kulitnya gitu mitra. Ini saya pakai bedak, ini buat apa namanya pelancar, jadi biar enggak lesang, kalau bahasa Sunda lesang kan dicin di dalam kulit gitu ya. Nah, dari sini juga saya raba-raba di sini, emang enggak ada. Nah, sentuhan yang paling dalam di sini mitra. Nah, ini nih, tangan saya menyentuh sini. Nih, walaupun di muka juga, ini tangan pasti menyentuh gini. Nih, tuh. Ini ada. Jadi kalau ke saya itu istilahnya diharuskan apa namanya datang aja dulu, nggak bisa diterawang. Kalau hidup itu nggak bisa terawang-terawang, kita capek dulu, kita bersilaturahmi dulu, kita niat dulu yang baik gitu ya, nanti hasilnya juga pasti baik lah gitu. Nah di sini mitra, ini masangnya kayaknya nyungsang gini, bukan gini. Nah makanya saya gap di sini tuh, ini ada mitra nih tuh.
Nih, ini ada. Kalau di permukaan enteng sekali kalau kalau apa namanya untuk mengeluarkannya. Apalagi di tangan gitu. Yang susah dikeluarkan itu yang gembil-gembil itu di waktu misalnya 5 tahun ke belakang kita kurus, nah dipasangin susuk, disitulah kita gembil, gendut, nah itu susah gapnya. Tapi harus berusaha dulu gitu. Jangan patah semangat, jangan patah menyerah. Tuh minta tuh. Nah ini caranya harus benar-benar hati-hati sebab susuk itu takutnya patah. Ada yang keras susuknya itu, ada yang lembek gitu. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Mendingan yang besar sekali. Ingat yang besar sekali mitra kalau mengeluarkan susuk. Jadi kan ke gap langsung. Jadi ke gap gitu. Nah, di sini kita keluarkan. Nah, nanti kalau ujungnya itu yang tajamnya itu pasti menyentuh tangan saya sebab ini menggunakan cara pengeluaran susuk, mengeluarkan tenaga batin yang harus benar-benar mumpuni gitu kan. Ya semua orang juga bisa, tapi harus hati-hati. Saya bilang harus satu hati, takutnya patah gitu ataupun nambah penyakit ke dalam apa namanya? Ke dalam gitu maksudnya. Nah, ini caranya. Harus hati-hati. Bisa semuanya juga. Cuman cari pakar yang baik gitu. Nah, adapun pengeluaran susuk dimandiin, dipakai daun kelor, dipakai daun pepaya gitu kan. Itu saya jamin tidak efektif mitra, apalagi dimasukkan ke dalam telur, ke dalam kelapa muda, itu pembodohan umat, pembodohan publik, nggak ada itu. Ataupun bisa dijepit sama tangan, itu pembodohan umat, pembodohan publik juga. Jadi jangan kita kena prank, kena tipu-tipu yang tidak baik. Nantinya uang keluar, susuk masih ada. Kalau saya langsung digap, nggak bisa diterawang-terawang, pokoknya datang aja ke padepokan itu. Kalau mau datang ke sini harus janjian dulu mitra. Nah, ini mitra nih. Saya keluarkan. Ini kayaknya gampang sekali ini. Enggak ribet lah gitu. Sebab ini agak apa namanya? Di luar. Allah, la ilaha illallah. Allah. Resah gelisah selalu menghantui. Nah, mitra nih. Tuh, shoot kamera. Tuh, ya. Ini untuk edukasi semua. Jadi kalau disebut gampang itu nggak bakalan lama waktu. Kalau istilahnya dalam, ya itu waktu pasti lama. Dan ini juga kan ini manual, nggak ada rekayasa, nggak ada apa-apa gitu kan istilahnya. Jadi kita manual. Nggak ada. Kita mengandalkan keahlian dan kita mengandalkan doa gitu kan ya. Nah ini kita ngegap aja mitra gini. Tuh. Nah. Nih. Nah, mitra nih. Nah, tuh alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mitra ini susuk bersarang 1 tahun ini mitra. Jadi belum karat. Adapun yang 10 tahun, yang 15 tahun itu pasti karat kalau kadar emasnya itu tidak baik, gitu kan. Kalau kadar emasnya baik ya pasti enggak bakalan karat mitra. Nah, tapi kalau ke sini digap dulu lah, diyakinkan dulu gitu kan ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita perjuangan, hidup kita juga harus perjuangan. Harus berdasarkan syariat dulu, kita kan capek dulu semuanya juga. Enggak ada langsung istilahnya apa namanya langsung enggak blesap kaluhur. Tidak ada. Jadi dari bawah dulu semuanya juga perjalanan hidup. Yang sudah jangan dipikirin, jangan disesalin. Yang penting ada kemauan ke depan untuk berkah, untuk mulia, untuk sehat, untuk selamat. Dan kita hidup harus subur rizki. Sebab kalau hidup istilahnya sengsara rizki, gimana kita mau beramal gitu kan, beramal soleh dengan rizki kita. Nah, jadi hidup subur rizki, lancar usaha, kita keluarga sehat, sakinah, mawadah, warahmah, istilahnya keluarga senang. Sisanya itu pakai sodako, kemana-kemana, ke sirah, ke sini. Gak bakalan ada itu, apa namanya, kalau kita usaha tidak lancar, mau bersodako gimana mitra? Ya, jadi saya doakan untuk mitra semua, selalu sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat rezeki, dunia beranak, harus subur, harus lancar usahanya. Ya, gitu, jadi subur rezeki, luas penjabarannya.
gitu ya. Hati-hati dengan ucap kita. Ucapan itu adalah doa, doa yang baik untuk kita, doa yang jelek untuk kita juga. Jadi kita harus menjaga ucapan kita dan pikiran kita dan akhlak kita, ya mitra. Jadi itu hidup untuk meniti keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.